Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, ketemu maning with kita tim misi harian YT. Di samping ini nih ada mobil Pak Bos yang sudah diperuntukkan untuk kita review. Seperti yang sudah-sudah, kita kulitin eksteriornya, kita kupas interiornya, mesin dikit-dikit. Karena kita bukan mekanik, kita preview pemula. Yuk, kita kulitin expander nih. Jenis expander sport 2021. Check it out. Bukan kaleng-kaleng, belum ada satu bulan, plat nomor juga masih seperti bendera kita, merah putih NKRI harga mati guys. Jadi Pak Bos sudah diberikan modifikasi, yang kebetulan ada kakak kemarin yang menemani, sekarang kita tarik. Yuk kakak masuk. Ini nih kakak saya, Mas Heru Firmansyah, Mas Heru Setiono. Sehat kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Mas Bro, kemarin Pak Bos, Mr. X yang berbaik hati kita review mobilnya, sudah jenengan kirim ya Kang? Sudah. Wis sebulan? Sudah sebulanan. Sebulanan nggih. Plat nomor masih merah putih, masih STNK belum keluar. STNK belum keluar. Jadi belum bisa keluar kota. Tapi beliau memang berselera total, bekerja total. Kesenangan total karena mobil itu sekarang sudah seperti bukan barang mewah ya Kang. Kebutuhan. Kebutuhan. Tapi untuk kesenangan tidak ada harganya Mas Urwa Bro. Modifikasi total, gaharnya dapat, elegannya dapat, ciri khas expander sport nih Mas. Ya, sport. Dengan lampu sport ini mewah lah. Memang baru expander 2021 yang facelift belum kita kulitin. Karena unitnya belum ada. Belum ada. Beliau nih yang bertanggung jawab nih. Tak kuyo-kuyo terus, kapan kak expander facelift kak, kapan kak tantangannya ke Jakarta, kata pemerintah sekarang 200 km lebih PCR, jadi 2021 nih, kita hajar dulu, nanti mungkin di part 2 expander facelift, ditunggu ya Mas Bro Bro, subscribe jangan lupa, subscribe. Nah, sisi eksterior Mas Heru, kemarin sudah ganti apa aja nih dari kemarin Pak Bos, si Bos Yes. Pri kemarin ganti grillnya. Ini sudah grill anu ya. Modifikasi. Sudah dimodif sama Pak Pri langsung. Ditambah pasang ini biar aman katanya. Ya, bumper depan pengaman. Belakang juga ada. Ada. Untuk jok nanti bisa dilihat. Interior nanti kita kulitin. Joknya sudah dilapisi kulit. Lampu masih utuh ya bawaan pabrik ya? Lampu masih utuh semua ini. Bumper, kap, grill, sama pengaman depan. Oke. Okay. Oh ini tulisan ini. Nggih. Bonus. Oh. Saya kasih bonus. Dari? Dari. Bom sendiri. Iya. Sama talang air. Baik hati loh. Bom kasih bonus. Gratis. Ini bonus. Dan talang air asik. Jadi misi harian YT teman-teman, sedulur-sedulur Batang, Pekalongan dan sekitarnya, Semarang, all Jawa kita bisa kirim. Gak usah khawatir, gratis tanpa biaya, tapi mobilnya dibayar. Jadi kita bonusin banyak ya Kang. Iya, siap. Pedas guys, cabenya ribuan kata Michelle. Tapi versi kakak Heru, meronta-ronta. Nah, Kang, belakang seseksi ini ciri khas Jepang banget, lekukannya, premiumnya Mitsubishi Expander jenis sport. Sport itu tertinggi apa medium apa terendah Kang? Yang tertinggi ultimate. Ultimate, baru sport. Sport dong ultimate. Oh ultimate ya, berarti tertinggi kedua ya. Baru exit dan kawan-kawannya di bawah ya Kang ya. Mungkin
OTR sekarang di sekitar 300-an? 270-280 ya, fluktuatif ya. Untuk yang tipe spot. Tipe spot ya, ultimate di atasnya pasti. Di atas. Nah, belakang masih sesuai bawaan pabrik, sepertinya Kang ya. Standar, belum ada modif yang berarti, kecuali fender belakang atau bumper belakang. Dilengkapi dengan towing, jadi mungkin karena Pak Bos suka challenge di hutan, bisnis beliau kebetulan ya banyak di hutan ya Kang ya. Mungkin ini dipersiapkan apabila ada salah satu kendaraan yang mungkin difungsikan untuk penarik. Cuma sayang juga ya Kang, mobil sehalus ini untuk penarik para traktor-traktor itu. Ya, yes, anggaplah ini kegaharan yang beliau pengini seperti itu. Elegannya dapat dari putih mutiara, gaharnya dari bumper depan belakang. Nggak ada perubahan bentukan lain, nggak ada ya Kang ya? Nggak ada. Masih sesuai dengan bawaan pabrik yang kita tahu PT Borobudur Oto Mobil di Weleri, kantor jenengan, menyediakan beberapa varian merek yang kadang-kadang inden apa ready stock terus ini. Apa yang ada stok apa ini? Sementara kan. Sementara di bulan ini. Ada kantor. 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 Truk ya? Yang double. Double. Ya, ya. Terus yang tipe ultimate expander, yep. Sama? Ada. Ada sama sedulur. Warna. Expander warna apa? Expander warna hitam. Warna hitam. Nah, sedulur-sedulur misi harian yang pengen expander ngiler juga di Solawatin sudah ada. Di Bom Weleri Expander warna hitam ultimate. Tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Tolong atau susu, tolong atau punjul. Yo sekira 300. Yo segitulah. Ya. Langsung datang ke kantor konsultasi, kita kasih diskon besar-besaran. Bisa kita kasih nego. Nego. Asik. Bisa di kredit? Bisa. Asal sangat bisa. Asal basic-nya bagus. Asal ya. Asal enggak ada kendala. Nggih. Oke. Kita ke interior. Mas Bro, Mbak Bro. Ikutin kita, keseruannya Kang monggo kanan. Interior, seneng sekali saya ketika mau masuk interior. Silakan di starter Kang. Yang sebelah kanan ada smart key atau start stop engine. Sudah nggak pakai kunci yang ditempelin kayak mobil L300 nya Pak Bos. Ini sudah lain ini urusannya ya. Di start stop engine nya. Cara untuk menghidupkannya, kopling harus ditekan. Tekan start. Yep. Stop engine-nya. Harus dikopling atau direm, Kang? Harus dikopling. Dikopling ya. Kalau mobil matic harus direm ya. Iya. Oke. Okay. Ini soalnya manual. Manual ya. Kalau matic direm. Kalau manual kopling, kalau matic harus direm ketika sebelum start engine. Iya. Siap. Panelnya, Kang. Seelegan ini, apakah ada perubahan yang digital sepertinya facelift atau ultimate digital enggak? Kalau ultimate sama ya, tetap sumbu seperti ini. Cruise control. Iya. Setahu saya yang ultimate ada cruise controlnya untuk penahan kecepatan. Kita tahan di kecepatan berapa, mungkin di highway atau jalan tol, itu fungsi dari cruise control. Boleh dong Kang, aslinya di sini Kang. Siap. Dan aja, dan aja. Oh siap. Yuk. Coba yuk. Ini nih, Mas Bro, Pak Bro, yang mungkin bingung ya Kang ya. Tahu saya memang beberapa mobil Eropa manual itu selalu pakai tombol khusus atau diangkat untuk adretnya. Itu ketika seperti ini biasa tidak kita tarik, itu masuk ke gigi satu. Masuk Kang ya. Untuk ketika pengen adret ini harus ditarik seperti ini. Nah, ketika atas baru ini mundur.
ini kamera depan kamera juga. Kamera belakang. Iya, kamera mundur juga. Ada sen mundurnya. Oke. Baru kita belajar maju. Dapat ya Mas Bro, untuk cara-cara memundurkan dapat ya. Yap, kita sekalian coba se-elegan bodinya, naikannya istimewa kah. Yuk kita test drive sama-sama. Set. Banyak yang berpendapat, berkomentar, menilai kalau Xpander Sport setaraf dengan Kijang Innova. Cuma kita sekarang buktiin. Depan aman kan? Depan aman kan? Yuk, aman. Apa itu lagi? Dari muter. Ada head unit sekitar 6 atau 7 inci di sini. Udah dilengkapin apa aja nih Kang? Sudah Bluetooth? Sudah Bluetooth. Aman ya? Aman. Bluetooth. Kita cek di home. Radio, Bluetooth, ponsel. Jadi USB. Connect. Connect sama setir Kang ya? Iya. Jadi bisa di shoot bro. Di setir ini. Itu ada tombol untuk menerima atau menutup telepon. Speak up. Di sini ini mungkin lebih ke audio. Volume. Atas bawah biasa, ini untuk menggeser. Oke. Wih, lembutnya. Wow, 900 km berarti belum ada 1000-1000-nya nih. Jadi kita dipinjemin Pak Bos mobil new walaupun sudah tidak ada plastiknya karena jok di sini sudah dikasih door trim kulit dari produsen-produsen lokal yang notabene memang kepercayaan Pak Bos ya Kang ya. Iya betul. Kemarin ada bocoran joknya ini adem nggak panas dan anti sobek ketika tidak di cutter atau di pisau. Di harga 2,5-3 jutaan kemarin Pak Bos ngasih bocoran kita. Kita coba Kang, akselerasinya Kang, 1500cc tanpa turbo, body medium lah, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Maksimal 141. Ya. Mitsubishi memang kalau buat sesuatu premium, pendapatku sih Kang, karena bodinya antep, kata orang Maleri bilang antep. Ini Xpander ini kedap. Kedap Kang ya. Iya sih, memang jalan kebetulan beton lama ini Mas Bro, Pak Bro, teman-teman misi harian. Tapi memang senyap banget. Di sini juga, ini dari pabrikan ya? Iya. Door trim kulit, dilapisin kulit sudah dari pabrikan. Ini juga udah berlapisan kulit. Jadi memang dari dulu sih saya amatin, bisa-bisa kalau buat sesuatu premium dia, nggak mau kaleng-kaleng atau nggak mau buat yang versi murah atau pengurangan material segala macam. Jadi akselerasi sudah tak buktiin 140 Nm sesuai lah ya. Sportnya dapat. Nah, ini nih teman-teman misi harian, Xpander Sport memang sekarang jadi idola baru di Lo MVP. Sudah ada eco mode di sini. Jadi secara otomatis sepertinya Kang ya, enggak ada tombol eco atau sport, enggak ada. Jadi bawaan ketika mungkin RPM berapa tidak diinjek, ekonya otomatis nyala. Otomatis nyala. Jadi ketika ini gas saya pencet, ekonya mati. Mungkin itu sudah di program sedemikian rupa ekonya
mati dan menyala otomatis. Otomatis Kang ya. Di RPM di bawah 3000 sepertinya. Mas Bro, Pak Bro. Iya sih, pedas banget. Nyaman lah ya untuk harian. Dengar-dengar nih teman-teman yang udah pakai expander spot di sekitar angka 10 sampai 15 km per liter ya Kang ya. Iya. Dalam kota. Ketika di luar kota lebih dari 15 kilometer per liter, tergantung gaya mengemudi Anda. Tergantung gas-gas saja. Karena ngegas banget ya, udara tinggi, bensinnya cepet entek gitu. Tapi memang irit sepeda. Ya, ada eco modenya, DOHC juga. Udah apa? Model injeksi terkini. Iya. DOHC double. Jadi indikatornya pun semi. AC blower. Double blower kan ya? Double blower. Siap, siap, siap. Untuk yang sport. Ya. Ada kan yang nggak double blower? Ya, tipe terendah. GLS atau GLE kali ya? Ya, ya, ya. Jadi udah nggak khawatir di belakang kesumuken. Oh iya. Sebelah sendiri kita mundur sebentar Mas Bro, Bro. Asik memang Kang. Nyobain mobil baru dengan varian baru, pengalaman baru. Enggak usah takut untuk nubruk di belakang, lihat spion ada, lihat kamera mundur ada. Eh, ciamik komplit. Komplitnya kakak ini ciamik. Serius, enggak kaleng-kaleng. Ancamannya cuma satu. Kalau duitnya belum cukup. Jadi yuk, selawatin para penggemar mobil irit bernuansa mewah seperti expander. Nyaman banget, putaran setirnya juga enteng ya, enteng, tidak seberat kayak MPMP lain mungkin. Nah, ada tombol info di sini Kang, itu untuk mengetahui apa-apa yang di dalam speedometer Kang ya. Iya. Saya tekan trip A, trip B. Okay. Nah ini 200 km. Nah, 8,2 km per liter average dari total semuanya untuk dalam kota, karena memang masih di bawah 1000 km Mas Bro, Mbak Bro. Rata-rata kecepatannya 11 km per jam. Pelan sekali Pak Bos ya. Nah ini kilometer, bulan, ada record servisnya. Ini trip A. Keren lah pokoknya. Mungkin kalau untuk mereset ditekan lama kali ya. Oke. Siap. Nah, di kanan ini ada tombol start stop engine beserta penyetel spion ya kan? Spion. Oke. Dilengkapi juga dengan retract. Jadi bisa mengkerut sendiri. Tidak usah khawatir kalau mau ada simpangan yang jalan sempit. Automatic retract. Karena ketika automatic, mobil ketika spion mungkin lagi di setel menutup, tadi saya coba untuk membuka kunci, otomatis ngembang sendiri spionnya Kang ya. Buka sendiri, itu automatic retract. Oke, teman-teman misi harian, sekian review singkat expander spot ya Kang ya. Spot. Bukan tipe lain. Terima kasih kepada Pak Bos sudah minjemin kita untuk dikupas, dikulitin mobil barunya. Terima kasih Kang dari teman Inframe. Kita tunggu nanti info dari kakak yang untuk facelift expander 2021 akhir atau 2022 Kang ya. Yang nanti sudah keluar sih, cuma belum ready. Test drive-nya, Mas Bro, Bro. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Salam misi harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.